Viral potongan video yang memperlihatkan kondisi villa di Puncak Bogor, Jawa Barat dalam kondisi berantakan penuh dengan sampah berserakan. Dari video yang beredar di laman sosial media, memperlihatkan kondisi kolam renang di villa tersebut yang penuh dengan sampah. Terlihat di pinggir kolam renang itu, sejumlah botol alkohol berserakan, di dalam kolam renang juga terlihat banyak sampah. Kondisi villa penuh sampah itu diketahui pemilik setelah penyewa sudah check-out. Dalam caption video itu juga disebutkan para penyewa dalam kondisi mabuk. Hal itu diketahui setelah penyewa check-out ditemukan villa dalam kondisi hancur berantakan dan para oknum dalam keadaan mabuk. Sontak saja, video kondisi villa yang berantakan itu membuat para warganet memberikan komentar pedas. Pentingnya dicek dulu sama petugas sebelum check out, supaya paling enggak minta charge gitu, tulis salah satu warganet. Lebih ke adab sih ya, boleh kotor, tapi sewajarnya kalau itu mah bukan kotor dan berantakan tapi diacak-acak, tambah warganet lainnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!